Luar sekolah, ada les dan lain sebagainya. Kemudian, kecuali lesnya itu ada beberapa wali murid yang datangi dan mengusulkan kepada kita seperti itu. Di situ ada beberapa wali murid menyatakan siap untuk bergotong royong baik dalam dana maupun tenaga. Kemudian itu sudah kita ceritakan dengan kepala sekolah. Ya kalau itu sambutan alhamdulillah, kalau ini dari komite berarti kalaupun ada pungutan pihak sekolah tidak ada permasalahan. Tapi kalau ini lahirnya terbitnya dari sekolah, ini disebut dengan pungutan liar sekolah. Ini kena pasal nanti sekolah ini. Jadi di sini kami informasikan kepada kita semuanya dalam musyawarah ini, jika memang kita nanti setuju, kita akan diletak dekat pinggir gerbang sekolah saja. Baiknya yang dari Tanjung Uban, pamannya sampai dekat gerbang sekolah saja. Tidak ada lagi parkir motor di depan gerbang sekolah. Jadi kita sudah launchingkan umpamanya gotong royong dana. Ternyata setelah dikalkulasikan dananya tidak cukup, nanti kita umumkan kembali untuk penarikan dana kembali. Umpamanya nanti setelah selesai kita deal nih, oke itu diratakan, kemudian kita semen, kita akan panggilkan tukang kira-kira budgetnya berapa. Dan kita buka di depan sekolah. Di papan informasi sekolah itu akan tertera nanti berapa jumlah duit yang kita punya dari orang tua. Jangan sampai nanti hal ini timbul suara sumbang di belakang, ini maunya kepala sekolah, ini maunya komite, tidak. Ini wali murid langsung saja. Kira-kira di antara wali murid yang tidak sang dana dan gotong royong, sebelum kita jalankan, saya harapkan tujuh tangan. Yang tidak setuju itu kita ratakan. Nanti ada sumbangannya, kemudian gotong royongnya dengan tenaga. Saya harapkan di antara kita ada karena kita tidak mau mendengar ada suara sumbang nanti di belakang ya. Sehingga ada urusan hukum, ada urusan kepolisian. Ini paling bahaya, repot kita, terberasap nanti dapur ribotnya. Ada bu? Tada? Berarti ibu bapak setuju ya? Setuju? Oke, alhamdulillah. Ini nanti kita serahkan kepada kepala sekolah mekanismenya, pemungutannya nanti. Biar anak-anak kita aja yang mengumpulnya dengan wali kelasnya masing-masing dan dikumpulkan di kepala sekolah. Setelah dana itu nanti kemungkinan bisa cukup, baru kita ratakan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk full lainnya nanti biar pihak sekolah yang menjelaskan dengan terperinci.